Oke, makasih ya, Bu. Iya. Disemakan. Disemakan, Pak. Disemakan. Iya. Ya. Terima kasih, Pak. Dari mana? Ada media, Pak. Oh, dari media. Makanya di sini. Mana Mas? Udah lama? Udah, Pak. Tahu tentang COVID? Tahu. Apa? COVID 19. Hah? Harus mematuhi protokol kesehatan, kan? Tentunya. Pak, ini Pak data di data. Pak. Tim gugus kami dari atas Malaysia sengaja kami sidak ke Pemkot. Tiada lain adalah sebelum kami menindak kepada masyarakat, akan kami tindak dulu pemerintahnya dulu. Ya, jangan sampai kami beri tindakan kepada masyarakat, tetapi pemerintahnya sendiri kami abaikan. Ini banyak yang kena jaring, tidak menggunakan masker, sekitar berapa orang, Pak? Ada 8 orang yang tidak menggunakan masker. Sanksi kami, mereka sosialisasi, ya. Apabila mereka minggu depan kami kesini lagi dan orangnya itu aja tidak menggunakan masker, sanksi akan lebih berat lagi kami tindak. Demikian. Kenapa belum menggunakan masker administrasi berupa uang, Pak, hari ini? Kami masih menghimbau, ya. Bayangkan kalau di Tasik menggunakan sanksi langsung menggunakan uang, ketika kami terjun kepada masyarakat yang kena sanksinya tukang beca langsung didenda dengan uang. Mungkin tukang beca akan berbicara, silakan aja ambil beca saya. Demikian. Sehingga kami untuk sanksi adalah tindakan dulu. Kalau besok tuh orangnya itu aja yang tidak menggunakan masker, baru kami tindak dengan mungkin besaran rupiah. Gitu.